Ngapain? Ngapain? Mbak Siti, ada masalah? Oke. Nggak ada, Bu. Oh, oke. Okay. Konsul yang pertama itu dia artinya konseling. Oke. Konsul yang kedua itu kayak perkantoran. Jadi kata benda. Ada yang mau kasih contoh lagi selain yang saya kasih? Mungkin ada pernah dengar kayak sama artinya. Bunyinya hampir sama. Kalau di Mandarin banyak ya, Mbak ya. Yang sama pelafalannya tapi beda arti. Tapi kalau bahasa Inggris sebenarnya nggak gitu banyak. Mungkin nggak sebanyak Mandarin. Banyak tapi nggak sebanyak Mandarin. Pen. Pen sama pet. Itu pet. Pet. Nah, nggak pakai M. Pet. Pet chicken. Fine. Pen. Pet chicken. Fine chicken. Ya. Yeah. Beda. Terus kalau news itu. Mau sambil dong mau apa? Udah gak liat. Dan ketawain. Nulis ayam. Oh. Ya benar, nggak usah tuh nulis. Ya benar, 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 benar. Ada lagi yang mau kasih contoh? Sudah cukup? Mas Yudo ya, paling banyak tahu ya. Oke, dikitnya. Boleh, boleh mbak. Boleh mas. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau C, yang manakah dari empat ini? Saya nggak mau bacain ya. Kalau saya bacain, nanti jadi ketahuan. Yang satu, dua, tiga, empat. Jadi jawabannya, kalau jawab samaannya mana? Satu, dua, tiga, empat. Antara itu. Tiga. Tiga. Mbak Siti jawab tiga. Yang lain? Mas Handono juga tiga. Kalau satu tiga, wah kompak ya. Ini nggak pakai acara nyontek kalian. Mas Yudo. Kan kata kerja. Kata kerja. Si yang di atas kata kerja. Kita yang kita permasalahkan sekarang adalah bunyinya Mbak Ustaz. Jadi bunyinya yang mana kalau pelafalannya sama. Ini kita kalau sinonim dan antonim tadi yang kita permasalahkan dia kata kerja atau enggak gitu. Kalau di sini homonim itu kita permasalahkan gimana kita menyebutkannya. Jadi kita enggak permasalahkan kata kerja lagi. Kata-kata benda. Oke, Mbak Ustaz. Jawabannya tetap tiga ya. Oke, ya benar. Itu jawabannya adalah si, si laut. Kalau yang pertama, cara penyebutannya adalah she. Jadi S-nya yang beda, she. Kalau yang kedua itu sky. Baru yang keempat, si, sama dengan yang di atas. Yang ketiga, si, sama dengan yang di atas. Yang keempat itu say. I say. How about this? Aduh, ini udah jawab loh tadi. Kita dijawab. Jawabannya adalah nomor 3. Iya, benar. Oke. Okay. Ya, benar. Oke. Okay. Nah, kalau Mbak dan Masnya boleh lihat buku. Di situ ada kesalahan. Di nomor 10, halaman 1.30. Mas Andono, ya benar jawabannya. Okay. Boleh dicek. Sebenarnya beberapa ada kesalahannya di dalam modul ya. Cuma saya masih lihat yang ini. Saya belum baca semua yang modulnya karena saya belum dapat modul. Saya cuma lihat dari yang online. Ah, oh, Mbak Lia, saya nggak apa-apa. Ini Mbak Lia. Mbak Lia udah ada modul?
sekarang 10. Oh, oke. Okay. Ya udah enggak apa-apa, Mbak ya. Yang lain kalau misalnya ada modul, lihat halaman 130. Itu ada kata soon. Nah, terus kalau lihat jawabannya di belakang. Kan ada kalau modul ada jawabannya ya. Terus dibuat jawabannya adalah B. Benar Mbak dan Masnya itu benar enggak ya? 130. Soon. Cara bilangnya gimana ya? Ya, nggak sesuatu yang salah kalau B. Karena jawaban di buku sebenarnya ada beberapa emang yang salah. Nanti saya kalau saya udah terima bukunya nanti saya cek. Mbak, karena biasanya ujian mungkin kata senior-seniornya dari buku, kebanyakan dari modul. Nanti saya cek dulu. Dan itu matahari, ya. So, ya, nggak sesuatu. Okay, so. Yang sama dengan sun, A, B, C, D, harusnya yang mana ya? Yang pelafalannya adalah sun. Yang C ya, masih dia. Masandunya D. Coba, itu masandunya setuju dengan modul ya. Yang lain? Mbak Lia boleh lihat soal yang saya kasih, kalau misalnya itu dia ada kata yang saya buat. Persamaan dari soon, titik 2, ada S-O-O-N, S-U-N, atau S-A-N, B, S-I-N-C. Jawabannya meragukan semua, benar, meragukan. Nggak ada yang pelafalannya sama. Nggak ada pelafalannya yang sama. Nah, Mas Sanduno. San. Memang bacanya San. Jadi, modulnya salah. Itu nggak sama. Terus, nah, jawabannya adalah? Jawabannya adalah A. Karena kan tulisannya sama. Jadi, iya. Kalau sebenarnya jawabannya emang nggak ada gitu, karena nggak mungkin kalau homonim itu harusnya katanya beda, penulisannya beda, jadi A sebenarnya nggak, cuma karena dari antara empat ini dari jawabannya ya berarti memang A gitu, alternatif. Tapi ini bukan homonim, bukan termasuk homonim, karena homonim itu harusnya penulisannya beda kalau dalam bahasa Inggris ya. Terus yang C itu harusnya bacanya same. Yang D, same. Ada T belakangnya. Jadi nggak soon. Jadi soon yang hanya yang A. Jadi modulnya, kalau mbaknya nanti menemukan modulnya ada salah-salah, bisa kita discuss lewat SPM mungkin. Atau gimana. Oke, yang sekarang kita masuk ke hiponim. Hipo. Hipo ini lawannya hyper. Hypernim. Kalau pernah dengar hypernim. Kalau Indonesia hypernim ya. Hypernim. Kalau pernah dengar kata hypernim, tapi harusnya pernah dengar hyponim. Nah, hyponim itu kata-kata yang berasal dari satu kelas atau bagian yang sama. Atau biasanya disebut grouping atau pengelompokan. Nah, misalnya kalau kita bilang flower, nah, flower itu adalah hypernim. Induk kata, kelompok besarnya. Flower. Jenisnya itu apa aja? Rose, bunga anggrek, bunga lili. Nah, itulah hiponimnya. Jadi, atau kita misalnya bilang buku. Nah, hiponimnya itu apa? Novel, kamus, buku tulis, jenis-jenisnya. Ya, hiponim ini lebih spesifik daripada hipernim. Hipernim lebih yang besarnya. Klasifikasi yang besar. Oke. Okay. Kira. Oke. Okay. Three. Oh, benar. Mas Yudho ini kayaknya lebih langkah lebih maju ya. Oh. Saya senang sekali memiliki mahasiswa seperti Anda semuanya.
Nah, ini misalnya food. Itu bisa size, nasi. So, how to join? Misalnya, Mbak Liannya tadi dengar suara saya ya? Enggak ya? Enggak. Saya tag aja deh. Kita udah masuk ke iPhone sekarang. Atau saya bisa bilang kata spesifik. Nah, Mbak, toponim itu kata spesifik. Misalnya kalau kita bilang flower, maaf ya, yang lainnya. Saya jelasin dulu ke Mbak Lianya. Misalnya kita bilang flower, flower itu adalah hipernim. Hipernim atau cakupan besar. Nah, hiponim, hiponim yang kecilnya. Hiponim jenis-jenis semua apa? Oh, udah Mbak Lian. Wah. Kok bisa, Mbak? Lambat ya, Mbak, terlambat, oke. Nah, lihat Mbak, saya ulangi Mbak ya, Mbak Lia berhubung Mbaknya baru lihat. Nah, hiponim itu kata-kata yang berasal dari satu kelas atau bagian yang sama. Biasa disebut grouping atau pengelompokan. Misalnya kita bilang, benar jaringan. Namanya sudah. Oke, nggak apa-apa ya. Mbak, nggak apa-apa Mbak ya. Oke, misalnya flower. Seperti yang saya bilang tadi, flower, bunga, itu bagian besar. Nah, bagian kecilnya kita mau spesifikin lagi. Bunga-bunga apa ya? Bunga ros, anggrek, bunga lili, atau bunga apa lagi ya? Bunga plastik kali ya. Atau, ya, ros udah saya tulis, Mbak. Oke, ros. Atau, misalnya tadi buku juga. Buku, jenis-jenis buku apa aja? Apa, diary, majalah, termasuk dalam spesifiknya. Jadi yang lebih spesifik itu termasuk pada hiponim. Tapi kalau yang besar tadi buku itu hipernim. Tapi hipernim tidak dibahas di sini. Jadi hanya hiponim saja yang dibahas. Novel atau komik juga boleh. Sunflower, bunga matahari. Komik. Oke, nah Mbak masih dong. Oke. Nah, misalnya food. Ini ada beberapa, misalnya rice, nasi, kimchi, cracker, coklat, vegetable atau cake. Ini jenis-jenis dari food. Food itu disebut dengan hipernim. Nah, homonimnya itu yang di bawah yang saya list. Oke. Dia termasuk dalam satu kelas. Oke. Nah, sekarang medical equipment. Manakah dari sini yang tidak termasuk? Yang tidak termasuk ya. Yang tidak termasuk dalam medical equipment. Oh, Mas Andoro masih jawab, Jasmine, benar. Oke, sekarang kita lihat hipernimnya adalah medical equipment. Yang tidak termasuk dalam medical equipment yang mana ya? Masih stetoskop kah, infusion, spirometer, aircraft, atau injector? Yang tidak termasuk. Aduh, ini siapa? Mbak Siti ya? Iya. Itu ambulan dari mana, Mbak? Iya, Mbak Siti sirenenya. Oke. Mbak Uswatu ini 3 speedometer ya, Mbak ya? Oke. Yang lain? Mas Anuna juga sudah meter. Mas Anuna. Yang lain? Oke, Mbak Wangsi 3. Oh, nggak apa-apa Mbak Siti. Oke, yang lain, yang mana kan yang tidak termasuk medical equipment? Aircraft juga termasuk. Oke, ini nggak masalah yang nggak ngomong. Oke. So, ada 2 atau 3 atau 1 kah yang tidak termasuk medical equipment di sini?
3 dan 4. Kita meter. Mbak Rika bilang 2. Oke, kita jawab. Nah, medical equipment berarti peralatan kesehatan. Infusion juga nggak masuk. Jadi 1 dan 3. 1 dan 3, ini maksudnya yang tidak termasuk atau yang termasuk, Mbak Lia, ya? Mas Handoko, infusion itu termasuk atau yang tidak termasuk? Maksudnya, 2 yang tidak termasuk. 2 yang... Oh, Mbak Rika bilang 2 yang tidak termasuk. Nomor berapa, Mbak? Oh, Mbak Rika, Mbak Lia bilang nomor 1 dan 3 tidak termasuk. 1 dan 3 tidak termasuk. Oke. Mas Andono 2, 3, 4 yang tidak termasuk. Oke. Mbak Lia nggak kelihatan lagi. Enggak, tadi sudah bisa kelihatan. Sudah apa dengan komputer Mbaknya? Oke. Sudah jawab ya, medical. Ini saya nggak paham artinya aircraft gitu. Perlengkapan atau peralatan? Peralatan kesehatan. Oh, Mbak Siti, mau jawab? Oh, Mbak Nurwaida. Ini kita sedang bicarain. Itu Mbak Nurwaida. Kita sedang bicara medical equipment. Medical equipment itu hipernimnya, bagian besarnya. Kayak yang tadi saya bilang bunga, bagian kecilnya apa? Rose, gitu, sambret. Nah, itu medical equipment. Yang manakah tidak termasuk dalam bagian medical equipment? Stetoskop kah? Infusion? Speedometer? Icast? Atau injector? Mbak, ini jawabnya lihat itu. Saya udah ketik soalnya. So, yang manakah dari yang 5 itu yang tidak termasuk ke dalam medical equipment? Iya, benar-benar masuk dulu. Mbak Nurwaida dan Mbak Lili ada yang mau jawab? Mbak Lili juga boleh. Ada medical equipment. Mbak Lili yang mana? Buat aja 1, 2, 3, nggak usah ketik. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kok bayangan saya air conditioner? Boleh juga dibayangkan air conditioner. Jadi jawabannya apa, Mbak Lia? Air conditioner nggak ada jawabannya. Mbak Lia masih mau jawab atau gimana? Atau Mbak Lili? Pas. Oke. Mbak Lia? Belum. Belum, Mbak Lia. Belum. Belum. Saya belum kasih jawaban ini. Oke. Nah, stetoskop kalau Mas dan Mbaknya pernah lihat dokter memeriksa, berarti dia pakai yang bulat-bulat itu ya. Terus ditaruh ke telinganya. Berarti itu masuk ke medical equipment atau enggak? Harusnya masuk ya.
Berarti nomor satu enggak. Berarti nomor satu memang termasuk ke dalam medical equipment. Oke. Okay. Infusion. Infusion artinya apa ya? Infusion artinya adalah pemasukan. Infus, benar. Jadi kalau di sini artinya, memang infusion pemasukan juga benar, tapi di sini juga bisa artinya. Jadi satu dalam bahasa Inggris itu bisa dua ya. Jadi di sini artinya infus. Infus termasuk medical equipment kah? Yep. Yes. Jadi ini juga termasuk. Ya, benar Mbak Rika. Nah, kalau speedometer. Iya dong. Jawaban Mbak Suatun meyakinkan. Oke. Okay. Nah, kalau speedometer, kalau saya mengatakan memasukkan kan bukan alat. Oke. Okay. Iya, pemasukan yang bukan alat. Mas. Jadi memang kalau mengartikan itu kita lihat juga kalimatnya. Ya kayak close tadi yang saya bilang close bisa juga tutup, bisa jadi dekat. Jadi, beda. Oh, apa Mas Andor masih belajar? Hey, kita sama-sama belajar. So, speedometer. Speed. Berarti cepat. Berarti dia alat apa ya speedometer ini? Alat yang mengukur kecepatan. Nah, oke. Okay. So, dia tidak termasuk. Dia tidak termasuk ke dalam alat ukur. Berarti dia tidak termasuk. Oke. Okay. So, aircraft. Itu adalah pesawat terbang, benar. Berarti dia juga tidak termasuk. Jadi 3 dan 4. Injector. Injector, suntik, benar. Jadi yang termasuk 1, 2, dan 5. Yang tidak, 3 dan 4. Oke, okay, yang benar jawab tadi adalah Mas Andono tadi yang salahnya di infusion ya. Mas Yudo deh yang benar ya. Dan Mbak Rika. Oke, okay, good. Jadi kita lanjut. Insect. Yang manakah yang termasuk insect, yang mana yang tidak? Kita sepakat saja yang tidak termasuk ya, yang tidak termasuk. Yang tidak termasuk aja Mas jawabnya. Yang tidak termasuk, yang mana saja? Biar enggak simpang tindih jawabnya. Insek itu serangga ya, Miss? Iya. Oke, okay, Mbak Rika nggak kelihatan. Oke, saya tutup, Mbak. Maaf, Mbak. Saya juga lupa untuk mengetik. Yang dia bisa melihat di situ ada insect. Nah, bagian yang tidak termasuk insect yang mana kah? Ant, worm, bee, butterfly, elephant, dragonfly, snake, mosquito, or bee. Termasuk 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang tidak termasuk. Oke, okay. Mbak Lia di Mas Andono, warm, elephant, berarti 2, 5, 6, 6, 7, 9, oke. Okay. Mbak Lia, warm, elephant, oke, okay. 2, 5, 7, 2, 5, 7, 9. Oke.
5709. Oke, sudah semuanya. Ada yang mau jawab lagi? Sudah ya, sudah semua. Nanti saya kasih tahu Mbak Rika setelah dijawab. Itu 25679. Oke, good. 6 teman sudah. Masih jauh. Mengganti. Form lebah. Form lebah. Kalian mbak. Iya, cacing. Form cacing. Oke. Okay. Akhirnya saling membantu nih jawabnya ya. Gimana ya, Tuhan? Empat teman sih. Oke. Sudah ya. Ini sepertinya mbak dan masnya masih ingin berdiskusi. Oke. Okay. Nah, yang pertama insert itu yang termasuk 346. 346 yang termasuk. 6 termasuk berarti 579 masuk dia. Oke. Mas Andono ada mau jawab lagi? Iya, apa yang Mbak Lia? Mbak Siti? Oh, Mbak Siti ada yang mau jawab? Itu yang ya. Saya juga lupa mbak. Bukan termasuk insek. Itu bukan termasuk insek. Yang mana yang mbak dia? Yang mana juga termasuk insek? Mbak Siti jawab dulu nanti saya ini. Yang setahunya aja mbak. Kosakata kali KB. Yang itu termasuk insek ya. Wah, Mas Andono nih smart. Langsung dia nulis. Oke, oke. Dragonfly, ular terbang. Di mana ular terbangnya Mas? Ada ya? Lali-lali untuk video Mas Andono. No, tidak, saya lupa yang lucu dari translatean Mas Andono tuh ular terbang. Ular terbang yang di mana ya, Mas ya? Saya hanya tahu ikan terbang di Indosiar. Iya mas, ular terbang ada mas ya? Gak ada loh Mas Andono, ular terbang. Ngartinya jangan satu-satu, terbang fly. No. Oke, ada yang mau ganti lagi? Berdasarkan apa ini bilang Mas Andono? Tapi saya benar-benar pengen melihat ular terbang. Udah kayak ngajar anak-anak SMA. Ya saya benar-benar mengikuti nih. Translatannya benar. Itu naga. Barongsai. Di sini ada lo sejarah Mandarin dan ular terbang. Iya mas, tapi kan itu gak kenyataan. Saya don't know. Oke. Okay. Oke, sudah ya. Kita jawab saja. Nah, yang termasuk insek atau serangga, N itu semut. Artinya dia termasuk. Oke, yang pertama satu masuk. Yang kedua worm, cacing itu tidak termasuk. Dia tidak termasuk serangga. C lebah. Lebah berarti termasuk. Oke, butterfly masuk juga. Dia kupu-kupu. 8? Nggak masuk ya. Oke, okay. Setelah itu dragonfly. Ini benar ya, ini bilang Mbak Lia capung. Beneran, capung. Mbak Wahyu juga bilang capung. Jadi bukan, yang diartikan satu kata berkata, ular terbang. Kalau ular terbang itu nggak ada hewannya. Oke, okay. Selanjutnya ular. Itu tidak termasuk. Dan dragonfly termasuk ya, karena capung. Maksudnya itu termasuk. Sangga, bear, itu tidak termasuk. Jadi jawaban yang tidak termasuk.